apa tuh? Astagfirullahaladzim. Dia muntah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat malam, malam ini kita mau mengungkap takbir. Katanya rumah Pak Raden ini dulu sedikit serem ya. Kita mau explore dulu. Ayo kita lihat-lihat dulu. Ikutin saya. Oke, Bang. Ini ada patung kuda. Assalamualaikum. Ini gerbang apa? Masuk ke menuju rumah Parade ini agak sedikit lumayan jauh ya, 200 meter sih. Tuh, sahabat malam, lihat kiri kanan masih ada hutan. Dulu tempatnya bagus, tapi sekarang udah agak rata ya. Sekarang udah hutan belantara gitu. Tidak. Situ ada tangga. Tuh. Kita ke tangga dulu kali ya. Tangga dulu ya. Enggak, di sini ada lorong. Ya di sini dulu deh. Katanya ada kolam renang ya. Yuk kita lihat yuk. Oke, sahabat malam, kayaknya kita harus menuju ke tangga dulu. Assalamualaikum. Oke, sahabat malam. Ini dulu bangunannya utuh, tapi sekarang udah sepertinya kayak udah rata ya. Tapi kayak serem gitu deh. Tuh. Ayo ikutin saya. Nah, oke, sahabat malam. Ini kita lihat dari tangga, dari luar udah rata ini. Ini rumahnya udah mau diratain deh. Lihat. Tuh, sahabat malam. Ya, oke, sahabat malam. Ini bangunannya sudah rata ya, seperti ini ya bangunannya. Kalian sudah lihat semua kan? Nih, sekarang kita menuju ke kolam renang aja. Yuk ikutin saya. Kita udah mau nyampe nih di kolam renang di depan. Oke, tapi kita mau lihat dulu, explore dikit. Ini dulu ruangan resepsionis deh. Tempatnya udah hancur gini, udah saking lamanya udah hancur. Wah, mana tuh? Hey, turun, guys. Harus berdua deh ngomongnya. Enggak ada, ada apa. Ini di ruangan security sih. Dulu ada di sini, cantik banget lu. Tadi gua udah ngomong sama warga di sini. Pokoknya ada yang dijambak sama bosnya, enggak tahu disiksa pada waktu itu. Tadi warga bilang seperti itu. Oke, sahabat malam ikutin saya kolam renang yuk. Eh, bantu. Bentar. Bangannya gue ngeri sendiri. Nah, tadi sebelum kolam renang, gue telepon temen gue dulu ya, biar berdua ya. Oke. Hei, gimana? Aman, Ray? Aman. Hei, aman, Ji. Aman. Halo. Lu di mana? Lu mau nemenin gue? Cepetan lah, gue gak mau sendiri ya.
tuh. Nah, iya. Lu lama banget lu. Gua enggak berani. Tadi gelap banget gua masuk sini. Sampai gua cari-cari lu di mana. Ini aman kan nih kalau kita kesini? Aman, ini kan banyak. Ada kru 2 orang nih kita, ada 5 orang kok. Masalah ini kan tempatnya bener-bener ini bro, kuat banget energi negatif ini. Iya, gua aja makanya gua pakai jaket. Kalau gua pakai kaos biasa, gua kayak badan gua lepas gitu. Gua kedinginan. Bukan. Jadi gini, jadi ini apa nih ceritanya? Nah ini kayaknya ruang makan di dulu dapur deh. Hmm. Sebenarnya tadi gue udah nanya sama warga sebelum masuk sini, gue udah nanya. Terus? Jadi tadi katanya dulu ini rumah tinggal pilot. Oh pilot. Terus beberapa pramugari. Pasti ada cantik dong pramugarinya. Iya. Makanya dulu pramugarinya di sini katanya ada yang di luasnya di situ tuh. Makanya bang, tadi gue tanya. Bang, situ bang. Tempatnya gelap bang. Ini luasnya berapa sih? Gak apa-apa ya, ikutin aja, yuk, jalan aja. Luas, men, ini hampir 2.000 ada? Enggak, 5.000 aja tuh, kolam renang aja, serem banget tuh. 5.000 guys, lihat tuh. Luas rumahnya. Lu apaan tuh? Nah, coba lihat tuh. Lu apaan ya? Apaan ya mas? Nah, nih, sahabat malam nih. Ini kolam renangnya nih, ini lihat nih. Tapi pelan-pelan ya, awas ya. Nih, kolam renangnya udah dipenuhin apa? Lumpur sama daun hijau-hijau, apa namanya, tumbuhan hijau-hijau kecil. Lumut. Bang, gak yakin nih bang. Yakin? Udah yuk, turun yuk. Bang, os bang, licin bang. Enggak apa-apa. Bang. Iya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siap. Permisi ya. Lumpang lewat awas, hati-hati ada pelaku. Ini bisa gak kameramen ini ikut turun nih? Baik, kelamannya cuma ada lagi. Iya, ada di sini. Astagfirullahaladzim. Lu ninggalin kemarin. Sorry. Bukan tadi gue tungguin sama dia. Gue teleponin, gak nyampein.